amalan yang mudah, gampang. Sedekah, kalau kita suka sedekah, rezeki kita itu jadi mudah, Pak. Makanya sebagian orang dulu itu mereka itu mengusahakan setiap hari itu ada yang disedekahkan, walaupun cuma separuh bawang. Bawang merah itu dibelah separuh sedekahkan. Bahkan ada amalan Abah Guru Sekumpul, tahu ya? Abah Guru Sekumpul itu beliau punya amalan sedekah. Setiap hari beliau itu ambil satu sendok gula disedekahkan kepada semut. Nah, itu sedekah. Bapak kalau sakit ada apa namanya? Ada keluhan, bawa sedekah. Karena sedekah itu menghindarkan bala, mengangkat penyakit. Jadi tuh orang suka sedekah itu biasanya kalau lagi sakit cepat disembuhkan Allah, begitu. Sedekah itu meredam daripada murkanya Allah. Kalau kita tidak sengaja membuat satu dosa, ingat, langsung istighfar. Habis istighfar langsung sedekah. Sedekah itu gak mesti banyak, gak mesti langsung 10 juta. Sedekah sama teman aja, duduk di warung kopi kan? Ayo, aku yang bayar, aku kopinya, kamu gorengannya ya. Itu sedekah itu, supaya dia sedekah juga kan, gitu, sama-sama sedekah gitu. Nah, jadi sedekah itu mudah. Jadi sedekah itu amalan yang enak. Makanya Rasulullah itu wafat dalam keadaan hartanya sedikit. Karena apa saja yang datang kepada Nabi itu disedekahkan kepada orang yang lebih baik. Jadi sisihkanlah sebagian daripada yang kita punya. Jangan sebagian, kebanyakan ya. Kalau sebagian, jadi kalau 100% 50-50. Ya adalah yang kita kasih, misalnya begitu. Gaji misalnya 10 juta misalnya. 100 ribu sisihkan untuk orang fakir miskin. Bapak pulang cuti misalnya, atau misalnya di sini ada program apa namanya? Sedekah ke panti asuhan. Ah. Kita bawa. Enggak harus gede gitu. Ada 10 ribu, 10 ribu. Ada 50 ribu, 50 ribu. Ada 10 juta kasih.